Oke teman-teman, hari ini kita acaranya mau jemput paket ya, karena sudah nggak sabar pengen lihat isinya. Oke, sekarang kita OTW pulang terlebih dahulu. Oke, paketnya sudah sampai di rumah dan sekarang saatnya kita akan bongkar kardusnya terlebih dahulu ya. Kita mau unboxing dan akan kita lihat apa aja nanti yang kita dapat. Dan di sini terdapat untuk biaya pengiriman ya. Ini terdapat pengirimnya ya, Siago. Ini kita belanja di Bukalapak. Ini ongkos kirimnya sekitar 400 ribuan ya. Jadi setelah kemarin kita transfer 250-an, ternyata beratnya itu lebih ya. Jadi kita transfer untuk kekurangannya itu, jadi semuanya totalnya sekitar 400 ribuan untuk ongkos kirimnya. Jadi untuk teman-teman yang berminat nanti ingin membeli mikroskop merek yang sama seperti saya ini ya, Relief M3T, nanti akan coba saya kasih linknya ya. Nanti untuk kalau teman-teman mau lihat-lihat atau cek harga ya, karena bisa saja harganya nanti berubah ya, di update, entah itu harganya naik atau turun kita nggak tahu, karena setiap waktu pasti bisa saja ada perubahan. Oke, ini paketnya lumayan besar ya. Jadi biasanya kalau untuk paket-paket yang besar tuh memang sedikit lebih lama ya untuk pengirimannya, karena mungkin kurirnya juga nggak bisa bawa barang banyak. Akhirnya ini kemarin sempat telat ya, sekitar 2 hari itu sudah saya lihat resinya sudah sampai di kota saya, namun belum dikirim. Akhirnya coba saya cek ke gudang dan ternyata sudah ada dan bisa diambil. Akhirnya saya langsung bawa saja. Oke, untuk paketnya ini sangat tebal ya. Jadi untuk bagian dalam ini masih dilapisi ya. Terdapat kardus pokoknya, ini ada seperti merek Sansen ya segelnya, jadi masih tersegel untuk mikroskopnya, belum terbuka, dan ini akan kita buka saja ya untuk segelnya. Ini adalah pembelanjaan atau pembelian saya yang kesekian ya dari toko Asiago. Jadi memang benar-benar rekomend untuk packingnya ya, jadi tidak perlu diragukan lagi kalau teman-teman mau belanja di toko Asiago ya. Packingnya benar-benar bagus, belum pernah mengecewakan selama saya belanja di Asiago. Jadi packingnya benar-benar aman, kalau kita beli barang sedikit maupun banyak itu packingnya selalu di nomor satukan ya. Kita mau beli LCD atau mau beli TS, satu biji pun tetap packingnya pasti aman. Oke, di sini terdapat beberapa bagian ya di luar dari box mikroskop ini ya. Ini contohnya, ini ada lampu LED Sansen ya. Jadi sudah paket bawaan kita dapat lampu LED Sansen SS033. Oke, dan ini tadi dapat stand untuk monitornya ya. Oke, ini ada lagi nih kardus, sepertinya ini kardus untuk monitor ya. Coba kita lihat terlebih dahulu. Boxnya polos ya, tidak ada merek untuk monitornya, ini polos berwarna kuning kardus lah ya. Oke, ini monitornya ukurannya sekitar 10 in kurang lebih, kemarin saya lihat di untuk spesifikasi bawaannya ya. Oke, nanti kita akan lihat lebih detail. Oke, kemudian ini ada apa lagi, coba kita lihat. Oh, ternyata ini adalah kamera Sansen ya. Ini adalah kamera Sansen, ini serinya adalah M11 ya untuk kameranya. Karena kemarin terdapat 3 pilihan device ya, untuk kameranya tinggal kita pilih mau paket yang kamera yang M11, M12 atau M13, dan harganya mengikuti ya. Dan kemudian saya pilih untuk membeli yang kamera Sansen M11 ya, karena untuk spesifikasinya lebih tinggi ya dari yang M12 atau M13. Jadi selisihnya sekitar 10 MP kalau untuk Sansen M11 ini. Kalau M12 dan M13 itu kalau nggak salah kemarin 38 MP ya, dan untuk M11 ini 48 MP. Oke, nanti kita akan tes. Sekarang kita akan bongkar dulu untuk bagian mikroskop ya. Ini dia, di sini ada tulisannya Relief RL M3T. Oke,
Oke, ini maaf sekali, sangat sulit untuk membongkarnya karena sambil ngevlog ini saya satu tangan pegang kamera handphone dan yang satu ini saya harus mengangkat dan membongkar kardus sendirian ya. Tidak ada bantuan, jadi ya kita vlog dadakan seperti ini. Oke, ini kita balik terlebih dahulu kardusnya. Karena ya lumayan berat ya, karena ini besar sekali dan lumayan berat untuk mikroskopnya. Kemarin ketika di toko online itu beratnya sekitar 8 kilo ya, namun setelah di pengiriman itu beratnya mencapai 11 kilo ya setelah di packing total. Jadi setelah terjumlah itu terdapat penambahan ongkos kirim ya, dan itu sudah saya transfer. Oke, kita bongkar mulai dari segel ini ya, depan ini plastik atas dari sini saja. Oke, ini sedikit agak amatir yang bongkar kardusnya ini untuk unboxingnya, karena ya takut nanti kalau terlalu dalam cutternya nanti menggores mikroskopnya, jadi pendek saja untuk ujung cutternya. Oke, ini di atas sendiri terdapat buku user manual ya, petunjuk manual penggunaan. Jadi biasa dapat kalau beli-beli barang itu selalu dapat user manual ya, buku panduannya. Dan itu jarang sekali untuk dibaca, kadang ya hanya sekedar dilihat-lihat saja. Karena tulisannya pun kebanyakan bahasa Cina dan bahasa Inggris. Jadi hanya sekedar untuk referensi, untuk lihat-lihat saja, untuk mungkin setupnya atau mungkin untuk perakitannya ya. Oke, di sini terdapat tulisan ya, ini ada up, ini berarti yang atas, berarti kita bukanya dari sini ya, di atas. Nah, ini dia untuk mikroskopnya, relief warnanya hitam ya, warnanya hitam, berbeda dengan merek Sunshine ya. Sunshine itu putih ya, kalau mungkin seperti merek mekanik ya, mikroskop mekanik itu warnanya dominan biru sama kuning ya, jadi lebih ramai warnanya. Kalau untuk relief ini sendiri warnanya hitam ya, dominan untuk warna-warna mikroskop ya, hitam atau putih. Oke, lumayan berat ya, dan ini diplastikin mas ya, ini plastik anti debu. Dan seperti biasa kalau barang baru ya, paket masih baru dibuka itu baunya masih bau dari pabrik ya, ciri khas dari sebuah barang kalau masih baru buka kotak. Ini alas ya, alas untuk ketika meletakkan mesin ketika kita untuk servis ya, kalau untuk di handphone ya, jadi bisa dibolak-balik. Ini ada warna putih, ada hitam, tinggal dibalik saja. Teman-teman mau yang warna apa, kira-kiranya mungkin butuh yang cerah ya, tinggal pakai warna putih aja, alas yang di atas dibalik. Dan ini untuk bagian naik turun ya, untuk setting naik turun untuk rollnya. Oke, jadi di sini dia dipasang seperti ini ya. Kemudian di belakang ini ada penguncinya ya. Untuk settingannya mau lebih tinggi atau lebih rendah nanti tergantung di mana dapat fokusnya. Oke, dan ini dia untuk lensa mikroskopnya ya. Ini kita dapat plastik untuk nutupin kalau selesai kerja ya, biar nggak debuan ini. Ada bawaannya, dan ini ada pengawetnya. Oke, ini untuk lensa mikroskopnya ya, untuk trinokularnya ya, ini 0,5 untuk lensa kamera mikroskopnya 0,5. Kemudian ini ada karet untuk melindungi lensa ya dari benturan ketika kita mungkin mendekatkan penglihatan ke arah lensa ya, karetnya untuk mengganjal biar nggak langsung kita berbenturan dengan lensanya. Dan ini adalah sepertinya lensanya ya. Oh ya, benar, ini adalah lensanya, kiri kanan sama saja ya. Dia di sini tertuliskan WF 10 kali garis miring 20 ya, ini untuk lensa matanya. Dan ini yang satunya ya, ini dipasang di kanan kiri sama saja karena dia universal. Oke, jadi ya hanya itu saja isi di dalamnya ya, dalam packing mikroskopnya nggak banyak. Jadi
Jadi untuk setupnya saya rasa lebih mudah kalau kita nggak pakai yang binokular. Maksudnya kalau kita mau binokular seharusnya lebih mudah pemasangannya. Oke, di sini untuk lensanya ditutupi ya, ditutupi oleh berbahan plastik ini, tidak pengamannya, dan di bawahnya pun ada penutupnya ya, pengamannya, biar nggak tergores untuk lensanya itu sendiri. Jadi buat teman-teman teknisi yang mungkin butuh atau pengen sebuah mikroskop, ya bisa juga coba untuk merek Relief ini ya, karena selain harganya terjangkau juga kualitasnya menurut saya sama. Untuk lensa ukurannya pun sama, spesifikasinya tidak terlalu berbeda. Mungkin yang membedakan hanya untuk setiap ukuran lensa ketika kita upgrade ya. Jadi ada banyak sekali ukuran lensa-lensa yang dijual di pasaran ya, untuk upgrade ada 0,3, 0,5 dan 0,7, bahkan 2 kali 0,2 itu ada juga ya. Tapi kebanyakan yang di toko online untuk lokal itu 0,3, 0,5 dan 0,7 untuk lensanya kalau teman-teman mau upgrade. Tapi kalau bawaan kita sudah dikasih yang 0,5 ya untuk lensa mikroskopnya, jadi standar ya. Kalau mau upgrade bisa cari di toko online ya. Oke, selain mikroskop saya juga belanja beberapa perlengkapan ya. Ini dia, ada untuk kawat jumper Sansen ya, untuk ukurannya 0,02 ya milimeter. Jadi saya butuh kawat jumper yang sedikit lebih kecil, karena nanti ketika kita dapat kasus seperti mungkin jalur MMC ngelontok atau putus jalur, kita bisa gunakan kawat jumper yang diameternya lebih kecil ya. Karena kalau kawat jumper yang sering saya pakai itu 0,10 ya, masih terlalu tebal dan kaku. Kemudian ini ada lagi saya belanja konektor cas ya, karena kemarin kehabisan stok, ini buat tambah-tambah. Kemudian ada lagi untuk mic Samsung ya, ini kemarin ada garapan, jadi kebetulan sekalian saya order kan ya, tapi nggak banyak karena cuman satu kerjaan. Kemudian ini saya coba untuk tes timah pasta ya, karena kemarin saya pakai mekanik beberapa kali itu nggak pernah habis ya, udah kering buku jadi nggak bisa dipakai. Saya coba mau pakai merknya Relief ini nanti seperti apa, apa bisa sampai habis atau gimana, nanti kita akan ulas ya, bikin review untuk testing hasil dari timah pasta Relief ya, nanti akan kita coba perbandingkan dengan beberapa merek. Dan ini ada lagi saya coba beli untuk pinset ya, karena paling boros saya kalau sama pinset. Ini coba saya pakai mereknya Sansen juga ya, jadi ada juga tulisnya Relief. Kemarin saya pakainya biasanya mereknya Feature Store. Oke, mungkin cukup demikian ya buat teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih, salam teknisi otodidak.